Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya lagi ada di perumahan Bumi Indah tipe Gardenia, dan ini lokasinya berseberangan dengan klaster Udayana. Nah, jadi seperti ini untuk tampak unit rumahnya. Jadi ini rumahnya nggak banyak ya, cuma ada beberapa unit doang. Nih, kita kasih tahu. Jadi ini tuh seperti lahan sisa gitu dan dimanfaatkan untuk jadi rumah. Jadi seperti ini. Dan yang di tengah ini nantinya akan dipakai untuk taman. Ini masih proses pengerjaan. Sebenarnya sudah selesai 98%. Ini tinggal pemasangan listrik, karena pemasangan aluminium sudah, pintu jendela sudah jadi semua. Nanti kita masuk ke rumahnya, kita lihat-lihat dulu. Kita masuk ke rumah yang di ujung sana. Oke, jadi saya sudah ada di depan rumah yang akan kita masukin. Jadi seperti ini penampilannya dengan model minimalis. Ini untuk rumah yang samping ya, yang ada hooknya. Nah, mungkin rencananya nanti itu akan jadi gerbang. Nah, untuk yang di sana itu klaster Udayana, ditutup dengan seng. Itu klaster Udayana. Nah, kita lihat sendiri untuk area carportnya sangat luas ya. Ini bisa untuk menaruh mobil, dan untuk area penghijauannya pun sangat luas. Nah, di depan sini kurang lebih 120. Ini sudah disediakan teras untuk area santai-santai. Dan sebelum masuk, ini kita sudah diberikan sajian kusen aluminium yang elegan. Untuk pintunya masih triplek standar. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Ini sangat luas ya dalamnya. Untuk yang belum ada budget untuk renovasi, ini juga sudah bisa ditinggali karena kamar mandinya sudah di dalam. Dan untuk atapnya tinggi. Nah, atapnya ada kayak dua tangga gitu. Seperti ini. Mungkin ini nanti bisa dipasang LED. Nah, di sini juga ada kamar. Rata-rata sekarang rumah dibangun dengan dua kamar ya. Nah, untuk kamarnya cukup lega. Ini kurang lebih kamarnya 3x3. Dan untuk yang belakang pun
kurang lebih 3x3 juga. Untuk atapnya semua tingginya sama. Nah, untuk kamar mandinya seperti ini. Sudah klosetnya sudah model duduk dan dindingnya sudah di keramik. Nah, seperti ini. Ada lubang exhaust dan ada ventilasi udara. Oke, untuk yang belakangnya kita dari samping saja. Oh iya, ini keramiknya keramik putih ukuran 60x60 ya, gede-gede ya. Jadi nggak perlu ganti lagi, sudah bagus keramiknya. Seperti ini. Jadi ini tuh model yang samping. Nah, jadi ini untuk hooknya kurang lebih 3-4 meter juga, luas sekali ya. Nah, untuk tanah sisanya, wow, tanah sisa yang di belakang kurang lebih 2-3 meter. Ini sangat luas sekali ya. Wow. Nah, di belakangnya sudah disediakan wastafel. Jadi seperti ini. Ini klaster ya, karena di tembok semua. Nah, untuk gotnya, ini gotnya besar, kurang lebih 50, ke bawah kurang lebih 80. Jadi nggak perlu takut air mampet. Seperti ini. Kita coba jalan ke pojok. Kita lihat-lihat lagi. Nah, ini juga seperti ini. Jadi unitnya seperti ini, sama semua, cuma beda hooknya saja. Nah. Jadi ini cuma ada berapa unit ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kurang lebih 30 unit. Kita sudah mendapatkan hunian yang layak, warganya nggak banyak, sangat worth it lah. Oke, cukup sekian dulu informasi rumah hari ini, dan ini tepatnya rumah di Bumi Indah. Untuk yang ingin rumah ini bisa menghubungi saya atau orang saya di Bumi Indah, namanya Mbak Nela. Dia orang kepercayaan saya di Bumi Indah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang mau konsultasi rumah bisa WhatsApp saya juga. Untuk pengambilan rumah di mana saja bisa WhatsApp saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.